always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love. Trans Nusantara FC belum pernah menang dalam 3 laga yang sudah dilakoni di Liga 1 musim 2022/2023. Trans Nusantara FC gagal mencuri poin saat bertandang ke markas Bali United FC di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis malam, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Kendati belum merasakan kemenangan satu kali pun, Rahmat Darmawan mengatakan akan merubah cara bermain The Prestige Phoenix. Tentu saya harus merubah cara bermain, ada transisi yang terlambat sehingga kami kemasukan lagi di babak kedua, ujar mantan pelatih timnas Indonesia itu. Kemudian kami mengganti pemain, lalu ada peluang yang kami ciptakan tapi memang tidak mudah pertandingan kali ini. Mereka cukup disiplin di pertahanan, lanjutnya. Klub yang baru promosi ke Liga 1 itu takluk 2-3 atas tim berjuluk Serdadu Tridatu. Pertandingan hari kita sebenarnya cukup bisa mengimbangi permainan mereka. Tapi ada beberapa kesalahanan yang akhirnya bisa dimanfaatkan lawan dengan sangat cepat, ujar pelatih yang akrab disapa RD itu. Secara keseluruhan saya puas dengan usaha keras para pemain, walaupun saya tahu ada beberapa kesalahan yang menjadi koreksi saya bagi pertandingan berikutnya, tutur Rahmat Darmawan. Senada dengan sang pelatih, Ihsan Nur Bikrakun menyayangkan tak dapat mencuri poin dalam laga kontra Bali United kali ini. Kendati begitu, pemain muda asal Sumatera Barat itu mengaku akan fokus menjalani persiapan pada laga berikutnya, di pekan keempat. Selanjutnya kami akan fokus dan semoga kami bisa memberikan penampilan terbaik, harap Ihsan. Dengan hasil tersebut, kini Rans Nusantara menduduki peringkat ke-13 klasemen sementara Liga 1 musim 2022/2023.